aduh, mau pergi gak ada bensin nih. Kita isi dulu deh guys. Tapi ingat, setelah isi bensin tuh bayar dulu. Jangan langsung kabur. Emangnya pom bensin punya bapak moyang lo? Yang dilakukan pengemudi ini jangan ditiru ya. Kenapa tuh? Ya janganlah. Soalnya pengemudi mobil mewah ini kabur setelah isi bensin di SPBU Kodam Bintaro Pesanggerahan Jakarta Selatan pada Jumat 30 Juli 2021. Awalnya si pengemudi datang untuk mengisi Pertamax Turbo full tank sebanyak 61 liter. Nah, pas petugas minta si pengemudi menunggu, dia malah tancap gas gak bayar bensin sebesar Rp602.000. Terus sekarang viral deh aksinya. Aneh-aneh aja deh ih. Hah, gak punya duit? Gak mungkin deh, mobilnya aja bagus banget kayak gitu. Kalah mobil kita. Tapi guys tenang, ternyata si keluarganya pengemudi udah datang dan membayar semuanya nih. Kalau kayak begini kan jadi bikin malu keluarga ya. Kan ada CCTV, semua orang bisa lihat. Dan katanya nih motif pelaku itu cuman iseng doang. Yang kayak begini nih, demi viral bikin malu keluarga. Jangan ditiru ya guys.